Berikut ini cara untuk menampilkan watermark di HP Samsung. Jadi untuk kalian pengguna Samsung langsung saja berikut ini. Jadi watermark itu merupakan merek HP yang nempel di hasil foto. Jadi untuk mengaktifkan kalian bisa ikuti cara berikut ini. Buka yang namanya kamera. Nah, di sini pastikan kalian kalau ingin mengatur atau mengaktifkan watermark jangan dalam mode video. Karena kalau dalam mode video, tanda airnya tidak bisa diaktifkan. Bisa kalian? Nah, ubah ke mode foto. Nah, seperti ini baru diaktifkan di sini. Nah, di sini kalian lihat ada tanda airnya, baru bisa diaktifkan. Kalian bisa pilih di sini untuk mengatur tanda air secara custom. Nah, bisa kalian tulis nama kalian sendiri atau lain-lain. Jadi itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.